nantinya semua push button akan diubah menjadi angka dan juga operasi bilangan serta klik. Selanjutnya lakukan klik 2 pada push button, ganti fungsinya menjadi 20, bahwa kita ganti bagian stringnya terlebih dahulu menjadi 7, karena di angka 7 ini paling atas pojok kiri dari kalkulator, dan juga angka 7. Lanjutnya yang kanan kita lakukan step seperti angka 7 tadi, konsepnya 20, stringnya diganti menjadi angka 8. Impact-nya ganti menjadi angka 8. Lanjut ke kanannya, ini nanti kita isi dengan angka 9. Konsepnya seperti tadi, 20 menuju ke bawah, sudah ekstrimnya kita ganti angka 9, kontaknya juga ganti angka 9. Lanjut ke bawahnya 7, kita kasih step yang kayak tadi.
Selanjutnya sebanyak 0 kita ganti fungsinya 20. Di bawah stringnya ganti clear. Clear. Ganti fungsinya karena terlalu besar. Kanan 0 kita fungsi 20 string kita ganti menjadi sama dengan warnetnya sama jadi untuk tombol tombol push button ini kita akan ubah sebagai tombol pengoperasian. Yang pertama adalah push button yang pertama kita ubah menjadi tombol pengoperasian yaitu perkalian dengan font size 20. Kita akan beri tanda di tab yaitu dengan kata kali. Lalu untuk push button yang kedua sama seperti sebelumnya dengan font size 20 kita akan mengubah menjadi tombol pembagian dan pada tag kita beri nama bagi. Kemudian untuk push button yang ketiga dengan font size 20 kita akan memberikan nama atau mengubah menjadi pengoperasian penjumlahan dan beri nama pada tag yaitu tambah. Untuk push button yang keempat atau yang terakhir dengan
kemudian kita klik angka 2, klik view callback, lalu kita masukkan rumus yang sebelumnya dan kita ubah angka 1 ini dengan angka 2 sesuai dengan angka yang ada di program ini. Jangan lupa kita harus mengubah tanda kutipnya. Kemudian kita klik angka 3, view callback dan callback. Kita blok rumus yang sebelumnya. Kita copy TRNC dan kita paste-kan. Dan kita ubah angkanya menjadi angka 3 sesuai dengan program ini. Selanjutnya kita klik kanan di push button nomor 4, kemudian view callback, pilih callback. Kemudian kita paste yang sudah di copy tadi dan diganti dengan string 2, kita ganti dengan string 4. Kemudian text string 2 juga kita ganti dengan text string 4. Kemudian kita paste lagi di bagian angka 6 callback. Kita ganti sesuai dengan push button nomor berapa. Seperti di angka 5 callback, kita ganti di string 5 dan text string 5. Kemudian untuk angka 6 callback juga kita ganti dengan string 6 dan text string 6. Selanjutnya untuk push button nomor 7, kita klik kanan kemudian callback. Kita paste kembali dan kita ganti menjadi string 7 dan text string 7 di bagian angka 7 callback.
Kemudian kita klik kanan di push button bagi. Kemudian kita paste untuk program kodenya. Kita ganti text stringnya menjadi bagi. Kemudian kita klik kanan di push button kali. Sama seperti tadi, kita paste, kemudian kita ganti text stringnya menjadi kali. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke push button clear. Klik kanan juga, view callback. Nah, untuk kodenya, kita copy saja dari web yang telah kita buka tadi. Secara LC dan detail LC di bawah, bagian bawah sini. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk mengubah tanda petiknya sampai berubah warna menjadi ungu seperti ini. Nah, untuk bagian string juga diubah tanda petiknya. Setelah selesai, kita akan mencoba menjalankan program kalkulator ini. Jangan lupa untuk di editornya kita save dulu. Kita save, yes. Kita coba jalankan. Nah, kenapa muncul error seperti ini? Ini karena kan tadi waktu kita save desain programnya, kita melakukan save di desktop dan otomatis editornya atau fungsinya atau program tadi kita juga di save di desktop. Nah, namun di aplikasi MATLAB ini parent folder-nya tetap di dokumen. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, untuk save kita bisa lakukan di folder asal MATLAB tadi atau folder semula di My Document MATLAB seperti ini. Nah, di folder ini dokumen MATLAB di sini. Nah, ini bisa, agar tidak terjadi error seperti tadi, karena kan kita waktu program awal program launch MATLAB folder defaultnya di dokumen MATLAB. Nah, ini kita bisa merestart MATLAB-nya agar kembali ke folder tadi. Namun ketika kita ingin sudah terlanjur untuk di save di desktop, kita tinggal mengubah foldernya. Bisa kita jalankan, nah klik change folder, maka otomatis program MATLAB-nya akan berubah ke desktop seperti ini. Nah, ini sudah kita operasikan, bisa 1+1=2, 2=0, artinya kalkulator yang kita buat sudah berhasil dan bisa dijalankan dengan baik. Ini beberapa simulasi dari program yang telah kita buat tadi. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.